Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nah, hari ini saya sewaktu pulang ke rumah di pegunungan, saya diambilkan petai sama saudara di depan rumah. Ini bukan milik saya, teman-teman, tapi ini milik tetangga. Ya, ngena saudara, jadi saya diambilin, mau dikasih saja. Maaf ya teman-teman, kalau teman-teman tidak terlalu jelas untuk video panen petainya, karena saya tidak boleh di bawah pohon petainya ya, takut dijatuhin arit dan juga untuk ngambil petainya itu teman-teman. Dan petainya kan nanti jatuh, takut kena kepala juga. Jadi saya videoin dari kejauhan aja. Dan jatuhnya itu samar-samar aja ya teman-teman. Punya olahan apa? Karena saya tidak bisa dekat, begitu teman-teman. Seru sih lihatnya. Kalau kita punya pohonnya, terus kita panen. Kapan aja kita inginkan kita punya pohon sendiri. Tapi saya walaupun nggak punya pohonnya nggak apa-apa lah ya teman-teman. Saya tetap bisa menikmatinya. Selain saya bisa beli dan juga saya sering dikasih. Terkadang ya Mbak Yu ini yang ngasih. Terkadang ya Ibu ngasih. Ya macem-macem lah. Tahun ini saya tidak pergi ke ibu angkat karena ibu angkat saya yang banyak pohon petainya. Saya selalu mendapatkan sekarung dari sana. Video yang awal jadi saya jadi YouTuber itu awal-awal saya tinggal di rumah pegunungan dan sering pergi ke rumah ibu angkat untuk main dan oleh-olehnya dapat pete sekarung. Begitu teman-teman. Nah, untuk petainya nanti untuk video selanjutnya pastinya akan saya akan mengolah hasil panen petainya ataupun bode dan lain-lain. Nanti tonton aja diapain aja petai ini, dimasak apa aja. Ya, kesukaan keluarga saya tentunya teman-teman. Yang saya masak kesukaan keluarga saya. Kalau nggak suka, jadi saya nggak masak. Begitu teman-teman. Panen petai. Oke teman-teman, lanjut cerita. Saya pulang hari ini juga di sore hari saya pulang dan sampai di rumah kita unboxing hasilnya.
Oke, kita unboxing oleh-oleh yang dari rumah pegunungan apa ya? Ya sudah tahu. Oh, dapat pete. Sekitar 3 kilo mungkin. Oke, teman-teman mungkin nggak bisa keluar semua. Apa dit? Tuh, nggak bisa keluar semua karena banyak ya. Jahe, kunyit. Nah, mungkin ini dapatnya. Yang di sini lagi tuh masih ada. Nah, ini petenya. Saya cuman dikasih petenya ini sama Mbak Yu di desa memang ya seperti itu, teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah like, komen dan subscribe. Assalamualaikum. Ini oleh-olehnya dari rumah pegunungan. Ini hanya dikasih dan hasil panen. Nah, ini talasnya juga hasil panen yang besar ada di bawah. Tuh, di sana masih ada. Tuh, di sana masih ada, teman-teman. Tuh, enggak muat ini, satu enggak muat. Ini markisa dan jeruk. Jeruk untuk teh. Ini jeruk untuk teh. Aduh, yang sangat segar sekali. Jatuh. Seperti ini oleh-olehnya. Ini saya masak kepiting dengan pete dan juga teri. Ini sambal kepiting, pete, teri, teman-teman. Nah, ini menyelerakan sekali. Cabenya hasil panen sendiri, karena cabai merah sudah pada bisa dipanen, walaupun hanya satu-satu. Tomat juga, dan juga seledri ini, selada. Tuh, itu tanaman masih ada timun, ada bayam masih kecil-kecil, cabenya itu teman-teman bisa lihat. Nah, ini kubisnya belum saya panen ya. Mari makan teman-teman. Kalau kreatif itu anak-anak lebih menyelerakan untuk memakannya ya, nggak perlu ke restoran teman-teman, di rumah juga bisa makan enak.